Nah, buat orang yang masih belum percaya dan menganggap game Glow Puzzle ini hoax, kita buktikan, kita lihat saldo kita di PayPal nambah atau tidak. Oh, ternyata nambah, Bung. Kita beli skin lagi, bisa berbagi lagi. Apakah benar-benar aplikasi ini work? Kita lihat dulu dari ini transparan dari ClipClap, aplikasi ClipClap, kita lihat dulu. Habis itu kita lihat Glow Puzzle, kita lihat ClipClap dulu apakah benar ini dia telah mentransfer saya. Ternyata betul dia mentransfer saya. Ini bahan percobaan aja, makanya saya 0,10 dolar, tapi di game ClipClap saya masih ada berapa 10 dolar berapa gitu. Ternyata terbukti di sini gua ngirim 5 dolar ya. Gua yang 10 dolarnya lagi diproses, jadi yang baru nyampe ini diterima ini baru 5 dolar. Gua masih ada 10 dolar lagi yang masih proses. Ternyata Glow Puzzle-nya benar ngirim tuh ya, buktinya Glow Puzzle mengirim 5 dolar, tapi di sini yang terkirim 4,8 karena itu bayarannya kena tarikan berapa dolar tadi tuh. Jadi dikasihnya 4 dolar berapa gitu. Ya sekitar 75.000 lah kalau dirupiahin. Oke, kita langsung masuk ke gamenya Glow Puzzle. Yang baru tahu aplikasi ini, kalian boleh lihat part satunya dulu. Setelah nonton part 1, kalian nonton part yang 2 dulu biar mengerti ya. Ini lihat di sini sudah tuh, saya sudah ngambil 2 dolar, sudah mengambil 5 dolar, dan saya mau ngambil 10 dolar kan. Mantap sekali gitu kan. Habis itu dikit lagi saya mau 15 dolar. 55 dolar itu 75.000, 100 pokoknya 1 dolar itu 14.000. Jadi hitung aja kalau 10 dolar berapa saya dapatnya, 15 dolar saya berapa dapatnya, 100 dolar ya sekitar sejuta ke atas lah. Nah, buat teman-teman yang enggak tahu rhythmnya, nanti kalian masukkan email kalian di sini, input email kalian dan confirm your email. Jadi ini email yang sama, kalian masukkan email yang sama, tapi ingat pastikan kalian sudah daftar akun PayPal. Kalau kalian cuman punya akun Gmail doang, akun Google, kalian masukin ya nggak bisa masuk karena kalian belum daftar akun PayPalnya. Jadi buat yang belum punya akun PayPal, kalian daftar pakai akun Gmail, akun Google. Ini caranya. Nah, sebelum ke caranya, kita redeem dulu ini 10 dolar, dan setelah redeem ini kita sambil main. Nah, kita redeem, oke. Tuh ya, diproses ya, sedang diproses. Kalau sudah finish berarti sudah masuk ke akun PayPal kita kalau kita sudah daftar. Oke. Jadi 10 dolar ini lagi diproses, nanti kalau udah sampai ke PayPal kita bisa nukerin ke masukin ke GoPay, terus ditukar diamond kan bisa. Oke, kita ke caranya dan sambil main gamenya. Kita collect dulu, kita absen dulu per hari, sehari dapat. Nah, kita dapat 50 dolar. Belum 5 hari. Nanti kalau sudah 5 hari kita klaim dapat 50 dolar. Lumayan, sekitar berapa itu ya? 500 ke atas lah. Oke, gua di sini udah klaim 2 dolar juga. Udah sukses. Ini buktinya. Oke, kita langsung ke gamenya sambil kita ke cara daftarnya. Nah, kalian ke brosur terus mas www daftar akun PayPal. Nanti kalian di sini daftar alamat email, terus masukkan nomor telepon juga, nama depan, nama belakang kalian, terus buat sandi kalian. Kita next ke selanjutnya. Jika kalian sudah ke tahap ini, kalian confirm aja terus. Nah, tadi kan kalian disuruh masukkan kode nomor telepon kalian. Sekarang kalian cek di SMS ada kodenya, dan kodenya masukkan ke sini. Oke. Kita next ke tahap selanjutnya. Jika kalian sudah tahap yang tadi, nanti kalian disuruh masukkan tanggal lahir kalian,
Kalau nggak punya KTP, surat mengemudi juga boleh, izin mengemudi boleh, pakai KTP aja gampangan. Kalian kalau kalian nggak punya KTP, bisa pakai KTP ibu kalian, bapak kalian, kalian ambil aja pinjem. Nanti kalian masukkan nomor NIK-nya, identifikasinya, terus alamat kalian, masukkan alamat kalian. Kalau alamat 1 penuh, kalian taruh alamat kalian di bawah baris 2. Jadi kalau alamat baris 1 penuh, kalian taruh baris 2, oke. Nah, setelah itu kalian klik yang saya lingkarin merah itu, yang saya kotakin di PayPal, kalian klik aja itu. Nah, kita sudah daftar tapi belum bisa dipakai ya. Belum bisa karena belum dikonfirmasi. Kita ke email, oke. Kita ke email sekarang juga. Nah, nanti otomatis masuk. Kalian klik aja service Intel PayPal-nya, oke. Kalian klik konfirmasi, yang ini alamat email Anda. Yang kedua, kalian klik. Nah, konfirmasi email Anda, jika kalian sudah mengklik tadi, kalian konfirmasi alamat email Anda. Kalian klik yang ini. Setelah kalian masuk ke sini, nanti kalian klik yang saya kotakin itu, yang klik PayPal-nya. Nah, nanti kalian otomatis masuk ke sini, scroll ke bawah. Nanti kalian hubungkan bank kartu Anda. Di sini saya menghubungkan rekening bank, kartu kredit juga boleh. Oke, kalau sudah itu, jadi kalian bisa PayPal bisa masuk ke Play Store, bisa langsung ke Play Store. Kalau sudah tersambung oleh PayPal, bisa masuk juga ke GoPay, Dana, langsung ke Diamondnya juga bisa. Kalau sudah di PayPal sudah aman, oke.